kan sore kan cepat. Jadi tidak mutus ya. Setuju. Yang 25. Apa mas? Ini kan terus berangkat hari ini. Bagus ya. Kalau ini yang karismanya ibu, kalau yang karismanya dia jelas. Oke. Campur nih. Oi. Terus. Bang, bang, kalau ada WC-nya di bawah buang. Lima lima. Yang halus tuh. Paling kasar? Paling kasar 50 ribuan. Itu dari harga sebelumnya berapa bang? Kalau harga standar ini bang, 20 bang kalau cabang. Kalau kan normalnya 5 ribuan. Belum ada penurunan berarti bang? Belum. Selain cabai apa lagi bang yang masih tinggi bang? Yang sekarang itu tomat bang, agak mahal. Tomat dari berapa? 18. Biasanya sebut berapa bang? Biasa tomat tuh paling-palingnya udah standarnya 6 ribuan. 6 ribu, 8 ribu. Itu apa sih bang penyebabnya sejauh ini? Barang juga kurang bang. Barang dicuruh kurang. Juga barang kurang bang. Sekarang kok orang-orang curuh juga lah main barang-barang dari Padang, kemana. Barang lokal lagi, barang lokal sedikit pas orang. Hari ini posisi ayam harganya 36-37, ada kenaikan. Berapa ribu naiknya? Sebelumnya itu waktu hari Senin itu 35. Naik 1000 ya? Naik 1000. Sebelum Natal dan Tahun Baru? 32. 32, berarti terus naik ya? Walaupun juga pas ya. Natal dan Tahun Baru masih naik. Itu apa sih Pak penyebabnya sejauh ini? Penyebabnya mungkin kalau hari ini mungkin kehabisan ayam itu. Popan itu lagi tutup DO sekarang. Oh. Pasokan yang berkurang pasokan berarti? Pasokan berkurang itu, yang jelas itu, kata bos itu. Ini diprediksi bakal terus naik ya Pak? Tadi malam bilang tuh si bos Hendra itu bisa kisaran 40. Oh, begitu sampai kisaran 40. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.